Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Hari ini masih di kediaman Suhulim. Oke. Nah, tapi saya dikasih kesempatan nih sama Suhulim nih untuk melihat koleksi pribadi Suhu nih. Bendanya apa Suhu? Mandau. Ini teman-teman udah lihat ya di video sebelum Suhulim ya, biodatanya segala macam. Sekarang kita lihat benda pusaka koleksinya, Mandau. Jadi, kali ini kita bahas benda pusaka dari kampung kelahiran leluhur saya ya, Borneo. Salah satu yang paling legendaris itu kan Mandau. Mungkin teman-teman udah banyak yang sering dengar, udah nggak asing lah dengar kata Mandau itu pusaka ya dari suku Dayak. Ini Mandau, saya akan kasih lihat nih. Nah ini Suhu. Ini Suhu dapat dari mana ya ceritanya? Oh, jadi ini saya dapat dari salah satu sahabat saya di Kaltim. Jadi Mandau ini adalah Mandau tua dan memang kalau dilihat dari pakemnya ya, ini bukan Mandau sembarangan. Ini oh, dari gitu. kasta tertinggi. Soalnya terdapat 4 tempusar. 4 apa? Tempusar. Jadi tempusar itu kayak ikatan rotan. Oh. Biasanya 3 atau 2, ini 4. Teman-teman lihat ya, yang di sebelah sini nih ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ikatan rotan ya? Ya ini nggak bisa sembarangan. Kalau pada zamannya itu yang punya 4 tempusar itu kasta tinggi, panglima, ketua adat gitu. Wah mantep banget ya berarti ya. Boleh jelasin lagi Suhu mungkin apa yang perlu. Ini kenapa diikat kain merah gini? Memang dari sananya. Jadi kalau memang benda yang dikeramatkan itu biasa diikat kain merah atau 3 warna nih. Ya kan merah, kuning, hitam itu kan sebagai simbol keramat ya. Oh kita gitu ya. Oke silakan ya. Wah, energinya kerasa sekali ya teman-teman ya. Ini kalau Mandau kita lihat seperti ada pamor juga di sini ya Suhu ya. Itu kayak rajahan sih. Jadi itu kayak sejenis kayak batik ya kalau dilihat ya motifnya itu rajahan sebenarnya. Itu rajah berarti mantra gitu. Iya, jadi kalau rajahan dari tradisi Borneo itu ya suku Dayak tepatnya, itu bentuknya itu kayak ukiran-ukiran, ukiran tribal kita sebut ya. Ukiran tribal. Dan ada juga ini kuningan-kuningan nih. Kuningan-kuningan ini memang bukan sembarangan, ini ada maknanya. Makna kekuatannya itu mungkin dari empu pembuat Mandau itu dibacakan jampi ya, diketok. Gitu. Dan ini ada dua garis nih. Konon katanya ini tanda nih bekas udah bekas potong orang. Oh. Pas perang, saat jadi perang ini dulu. Mandau bekas perang. Tapi kalau saya lihat seperti tidak tajam ya Suhu ya. Ya, kelihatannya begitu, tapi ini tajam banget sebelah sisi nih tajam ini nih. Oh. Iya, karena saya lihatnya dari sebelah sini ya. Nanti kalau mau di zoom boleh nanti ya. Ya nanti saya zoom ya teman-teman ya biar teman-teman nggak penasaran. Kalau Mandau tua itu besinya bukan putih, jadi besinya itu ya besi begini hitam. Oh jadi ini kalau bisa dibilang ini bahan besinya apa Su? Ada yang menyebutnya ini besi purun. Besi purun? Iya ada yang sebutnya itu besi purun. Jadi itu nggak cuma satu unsur besi, ada beberapa jenis besi ditempa jadi satu. Oh. Dan memang dari ukirannya bisa dilihat ini bukan Mandau biasa gitu. Benar-benar Mandau pusaka ya. Berarti kalau Mandau pusaka sebenarnya itu bisa dipakai untuk berperang atau sebenarnya hanya untuk pusaka? Kalau keris kan kita ageman, ya, betul, ada, betul. Ada yang ageman, ada yang untuk perang kan beda lagi. Nah kalau ini gimana Su? Kadang-kadang kalau terdesak dipakai untuk perang. Oh gitu ya. Iya tapi ini disimpan oleh para panglima biasanya. Oh panglima ya, jadi yang megang Mandau ini bukan orang bukan kelas-kelas orang bawah ya. Di baliknya juga ada ukirannya lihat kan. Oh iya, nanti saya zoom ya teman-teman, ini keren sekali di sini. Ini memang karena udah kemakan usia, ini estimasi saya ya kalau dilihat dari Mandau itu saya ambil kesimpulan dari abad ke-18 Mandau ini. Oh berarti sekitar tahun 1800? Betul. Jadi 220 tahun kurang lebih. Kurang lebih ya, karena ini memang masih kelihatan jelas banget. Tuanya ini kelihatan dan memang banyak kolektor yang udah lihat juga tahu gitu, oh ini bukan besi baru. Jadi seperti tosan haji juga ya, seperti keris ya teman-teman ya. Sini ada koin, koin perak nih, koin VOC. Itu untuk apa, Su? Untuk variasi sih. Oh, lebih ke variasi aja. Iya, memang dari sana udah ada ini. Koin VOC ini, perak ya, perak asli. Nah, Su, saya mau tanya nih, kalau punya Mandau kayak gini, perawatannya apa sama seperti keris? Kalau keris kan kita ores minyak, kasih dupa. Kalau ini gimana, Su? Kalau Mandau, saya sih biasanya kalau 1 bulan sekali saya ada olesin minyak. Ada minyak khusus, ya? Iya. Tapi nggak boleh. Iya. Jadi ini ada 7 jenis minyak. Nggak bisa sembarangan dioles banyak-banyak juga. Tipis-tipis aja.
Oh gitu ya. Karena konon pesannya ya, pesan dari orang sebelumnya, Mandau ini makannya darah. Waduh, ngeri ya teman-teman ya. Ya kan, jadi ya karena saya nggak mau lah kayak gitu kan, kalau oh, iya, kalau iya, darah kan kita harus membunuh, berarti kan bunuh ayam atau apa, saya juga nggak berani lah itu, jadi saya kasih minyak. Penerangan dengan agama ya. Iya, jadi akhirnya dioleh, penggantinya minyak alternatifnya, dan pada akhirnya ya jadi tenang, adem, hawa Mandau ini bagus jadinya. Itu kan di luar sana banyak mitos suhu Mandau yang bisa terbang, apakah benar itu sebenarnya? Mandau terbang itu sebenarnya gimana? Apa Mandau biasa sebenarnya bisa terbang? Tergantung orang pemakainya atau dari Mandaunya sendiri sih sebenarnya yang bisa terbang? Ini kalau menurut pandangan suhu ya, yang suhu tahu dari para sesepuh, Mandau terbang itu gini. Jadi bukan orang bisa terbangin, itu dipegang oleh para leluhur, roh nenek moyang. Jadi secara kasat mata Mandau itu terbang bisa nyari targetnya, itu benar ada. Gitu ya. Atau jadi benar. Ada juga Mandau yang dipegang oleh satu orang yang sakti, dia punya ilmu nggak kelihatan, bisa orang bilang apa, halimunan ya, benar nggak kalau di Jawa? Ilmu halimun ya. Jadi nggak kelihatan, cuma Mandaunya aja yang kelihatan. Jadi ada dua versi, bisa dipegang oleh roh leluhur, bisa juga orang yang punya ilmu menghilang. Oke oke. Jadi menghilang gitu. Itu memang ada. Memang ada ya, itu bukan mitos lah ya. Tapi bukan berarti dipertunjukkan, dipertontonkan di umum jadi atraksi, bukan, itu adalah nilai budaya yang sangat tinggi. Itu digunakan saat suku Dayak terdesak. Oh iya, jadi sebenarnya bukan untuk kita pamer-pamerkan di YouTube. Jadi kalau suku Dayak itu pas waktu dulu ya, kita mengingat mengenang kembali ya tragedi tahun 2001 kalau nggak salah, itu tragedi Sampit. Itu tepat di depan rumah saya di Kalimantan Barat, itu adalah lapangan bola. Itu waktu itu saya masih kecil, saya saksiin sendiri. Itu suku Dayak itu udah ngumpul, ada satu pawangnya, kepala spiritual, gurunya lah suhunya ya. Mereka ambil nempayan, itu ada sesajiannya, ada darah apa segala macam, dia ritual. Saat itu nempayan diguncang, percaya gak, itu di kampung saya banyak orang yang langsung kayak gimana ya, kayak kesurupan, bahkan ada yang sampai jadi gila. Itu bukan hoax, itu bener-bener saya saksikan. Tetangga saya banyak yang keganggu karena kekuatan itu luar biasa. Bayangin, itu roh leluhur turun. Itu orang-orang Dayak yang di lapangan itu semua trans ya, mereka dirasuki oleh roh leluhur. Jadi mereka udah gak takut lagi sama musuh dan sebagainya, itu saya lihat sendiri. Dan itu wah, teriakannya itu kan mereka kan wuh gitu kan, wah itu benar-benar menggema itu di kampung saya itu saat itu. Saya saksikan, dan pada saat itulah saya lihat suku Dayak itu adalah suku yang amat ramah, tapi kalau udah terjadi peperangan nih bisa dilihat kekuatan mistisnya itu kental sekali, sampai detik ini masih kental. Saat itu berarti suasana mencekam banget itu. Mencekam itu sekali saat itu. Dan nggak bisa bayangin kalau dalam keadaan kayak gitu ya, gitu ya. Tetangga-tetangga itu yang kena, mungkin getaran energinya luar biasa ya. Jadi mereka itu kena, orang-orang biasa gitu. Jadi kayak mereka jadi kayak gimana ya, kayak nggak sadarkan diri. Tapi akhirnya diobatin. Dia ada siapin air terus dikasih lah ke orang-orang kampung sekitar itu. Yang kena ya kena efek itunya gitu, efek spiritualnya. Memang suku Dayak itu, saya juga mengakui ya suhu ya, memang suku yang benar-benar kental akan kemistisan atau magisnya ya, kuat iya, sekali mereka adatnya dengan ritual-ritualnya ya, nggak boleh disepelein itu ya. Sampai di Thailand aja nih, resi-resi di sana ada beberapa yang tahu. Oh. Iban mereka sebutnya, mereka nggak tahu Dayak, mereka sebutnya itu Iban. Oh, jadi tuh teman-teman ya, kita harus bangga sama budaya yang ada di Indonesia ya, bahkan di luar negeri sana, di Thailand ya, Thailand sebenarnya. Iya. Di Thailand itu orang Dayak tuh sebenarnya dikenal gitu loh. Dikenal, sangat dikenal. Bahkan taunya Iban, mereka, jadi banyak senior resi yang tahu, kan namanya mereka berkelana, dia tahu Iban. Maksud saya udah ngerti, oh Dayak, suku Dayak, katanya kuat sekali, magicnya bisa nyebrang laut. Oh. Orang Thailand aja ngomong begitu, yeah, saya dengar sendiri. Yeah, yeah. Jadi memang kita harus akui memang kuat. Jadi dikenalnya dengan suku Iban ya. Jadi berbanggalah buat teman-teman semua yang suku Dayak gitu loh. Jadi jangan kita melupakan warisan budaya kita sendiri ya. Seperti contohnya ini Mandau. Mandau ini kalau kita nggak suka atau kita nggak rawat, kita nggak lestarikan, di luar sana banyak yang mau ya suhu ya. Malah contohnya kayak saya ke Amsterdam ya, ada satu museum. Itu banyak pusaka dari Nusantara yang mungkin dulu rampasan perang ya di sana. Iya. Bahkan teman-teman kalau tahu ya, pataka Majapahit itu adanya di museum di USA, di Amerika. Benar. Sayang sekali. Jadi kalau teman-teman dari suku Dayak, saudara-saudara saya, jangan sampai Mandau ini warisan leluhur kalian jual.
kalian kasih ke orang luar, nanti kita milik punya apa lagi? Inilah harta kita, inilah warisan budaya kita, kita harus jaga. Jangan sampai mandau-mandau yang menjadi saksi para kehebatan, kebesaran para leluhur kita itu hilang begitu aja. Karena hanya ini rekaman memorinya. Kan dulu kan nggak ada video kayak sekarang, ya kan? Jadi kita harus jaga itu. Jangan sampai makin berkurang mandau tua di tanah Borneo harus kita jaga. Saya mengajak kepada para teman-teman, saudara-saudara kita dari Borneo, jaga ini. Ya, apapun agama, suku, ras kalian. Ini adalah budaya. Budaya ya, kita tidak bicara masalah agama di sini, kita bicara masalah agamanya budaya. Agamanya apapun, budayanya kita orang Borneo, kita harus bangga. Begitu juga dengan saya. Meskipun saya sudah menuntut ilmu sampai ke negeri Thailand, sudah menganut ajaran Hindu-Buddha, tapi budaya saya sebagai orang Borneo saya tetap jaga. Benar, teman-teman. Saya tidak pernah malu, saya tidak pernah merasa budaya saya seperti gimana, tapi saya malah bangga memperkenalkannya. Ya, bangga jadi orang Indonesia. Bangga, betul ya. Jadi itu pesan saya. Oke, Suhu, sekali lagi mengenai balik lagi ke Mandau ya. Ini kalau orang awam punya mandau ini sebenarnya bisa apa enggak usuh? Jadi ada satu kisah nih saya cerita. Untuk kolektor lah kita bicara misalnya. Jadi ada satu kisah, tergantung ya aura dari mandau ini. Ini ada kisah mistis. Jadi ada satu paman saya di Kalimantan, dia sempat menyimpan mandau tua yang udah bekas potong orang juga, mandau bekas ini. Ngayau. Mandau ini? Bukan, ada satu lagi. Jadi mandau ini kalau malam-malam kan digantung, dia bisa getok-getok tembok. Percaya enggak percaya? Sama dia dipindahin ke bengkelnya, di bengkelnya juga getok-getok juga sampai anak buahnya tuh kabur semua, nggak ada yang mau kerja. Jadi percaya nggak percaya mistiknya itu kuat ya. Memang kalau makhluk gaib yang bisa menghuni mandau itu bukan sembarangan ya. Sembarangan. Dan juga kalau bisa dibilang makhluk gaib yang punya kekuatan luar biasa bisa menggerak-gerakkan benda ya. Bener, kayak ini kan contohnya nih, di ujung mandau ini ada rambut, ini kan rambut yang bekas ngayau, rambut orang. Oh, jadi sebenarnya ini rambut musuh atau target ya? Iya, yang pernah dipotong oleh mandau ini. Oh, ngeri ya teman-teman ya. Ngayau, tradisi ngayau dulu kan. Bahaya juga ya. Jadi ya setelah saya telusuri sejarahnya, kesaktian suku Dayak itu betul-betul memang diakui, terutama pas saat penjajahan Jepang, zaman penjajahan Jepang. Bayangin deh, mereka itu bisa mancung banyak banget kepala orang Jepang. Padahal orang Jepang punya senapan kan. Iya. Mereka cuma bersenjatakan mandau, sumpit dan tombak. Senyap-senyap mereka bisa banyak membantai orang-orang Jepang saat itu, prajurit-prajuritnya. Oh, keren. Sakti keren kan kalau dibilang-bilang kan. Sakti. Ini apa ya Suhu ya, kalau betul ini apa sih? Ini untuk ikat di pinggangnya, jadi ini untuk di pinggang, ini dari tanduk ya. Nah, ini untuk dipasang gini nih, kayak kancing dia. Oh, tuh. Begitu ya. Nanti kan di pinggang kita nih, ini, ya kan? Begitu ya. Jadi, ini masih asli semua. Ini, kalau ini bulu-bulu apa Suhu? Ini bulu burung ya, ini disebutnya burung enggang. Burung enggang? Ya, ini kalau burung enggang itu adalah simbol dari kesetiaan. Kesetiaan? Kesetiaan. Jadi, kita juga percaya bulu burung ini tuh sebagai saran tolak bala gitu. Penangkal-penangkal ya, penangkal hal-hal magic ya. Kayak ukiran-ukiran ini kan saya kurang paham apa namanya, tapi maknanya ini adalah seperti rajahan sebenarnya. Oh, jadi ini akan menambah kekuatan dari mandau ini. Mandau dengan penyang sama gak? Kalau penyang itu azimat. Oh, azimat. Iya, jadi kalau gini nih, contohnya penyang mandau ya kan. Jadi itu azimat yang digantungkan pada mandau. Oh, biasanya ada babi, taring harimau, mungkin terus ada tulang-tulang, ada rajahan, ada botol-botol minyak digantungin. Oh. Itu azimatnya atau azimat. Penyang yang dipakai gitu. Amuletnya lah, amuletnya orang Dayak ya gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Padahal kalau mandau ya mandau, mandau. Gitu. Penyang mandau berarti azimat untuk mandau, azimat yang digantungkan pada mandau. Apa itu ada fungsinya ya? Iya, biasanya jadi menambah kekuatan mandau itu atau menambah kekuatan orangnya atau gimana? Sebenarnya tergantung tujuan, bisa juga menambah kekuatan pada mandau, bisa juga untuk orangnya. Jadi dipercaya orang itu bisa menjadi lebih kuat, disegani oleh musuhnya, melumpuhkan ilmu lawannya. Itu ada itu benar. Itu tidak energi misalnya taring harimau, taring babi itu tidak bentrok ya dengan mandau ini? Enggak, karena kan memang sudah diritualkan oleh para tokoh spiritual, para guru-gurunya kan. Jadi sudah diselaraskan lah antara mandau ini dengan azimat itu. Jadi memang ada penyang itu. Baik, oke, terima kasih ya Suhu Lim sudah memperkenalkan pusakanya. Mungkin
nanti suatu hari lagi kalau misalnya teman-teman komen yang banyak suka apa, nanti Suhulim bisa kasih lihat beberapa koleksi yang lain. Boleh, ya Suhu, boleh, ya boleh. Sekalian kita mempromosikan, memperkenalkan budaya kita. Ya, pesan saya kepada teman-teman semua di rumah, dari suku manapun, dari Sabang sampai Merauke, banggalah jadi orang Indonesia, banggalah sebagai orang Nusantara ini yang kaya akan budaya. Ya, jadi kita jaga terus budaya kita, maju terus untuk Indonesia. Oke Suhu, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya balik lagi untuk closing ya Suhu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lihat koleksi Suhu yang lain, komen di bawah mau lihat apa. Saya sebenarnya banyak sekali yang bisa direview di sini, cuman ada amulet ya Suhu ya, mungkin keterbatasan waktu. Oke teman-teman komen aja, nanti saya bisa datang kembali ketemu Suhu ya. Suhu ya, kalau nanti komen, like, share, subscribe ya teman-teman. Okay. Jangan lupa juga nih, Suhulim juga punya YouTube channel, namanya apa Su? Andre Lim Official. Andre Lim Official ya, nanti akan muncul di sini, teman-teman subscribe juga. Oke, okay? Begitu aja, terima kasih semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga semua makhluk berbahagia.